Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman sehingga sampai saat ini kita bisa bernafas dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan ke pangkuan baginda Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul puasa tentang sedekah di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan umat Islam tidak hanya diwajibkan menjalankan puasa saja selama sebulan penuh. Tentu terdapat banyak amalan sunnah lain yang dianjurkan dikerjakan. Karena terdapat keutamaan serta pahala berlipat ganda. Sedekah menjadi amalan utama yang dianjurkan serta dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu an yang berbunyi an anasi kila ya Rasulullah ayu sadaqati afdal qala sadaqatu fi Ramadan, yang artinya dari Anas radhiyallahu an sahabat bertanya wahai Rasulullah sedekah apa yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sedekah di bulan Ramadan. Begitu juga Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan bahwa orang berpuasa dianjurkan segera memperbanyak sedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati di bulan Ramadan. Seseorang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Dalam Al-Qur'an ditegaskan dan dijelaskan tentang sedekah yang mana merupakan perbuatan yang baik dan menjadi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahalanya. Yang tertera di surat Al-Hadid ayat 18 yang memiliki arti sesungguhnya orang-orang laki-laki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik atas dasar ikhlas akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan memperoleh pahala yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedekah adalah ibadah memberi dari sebagian harta yang dimiliki kepada sesama muslim, pihak membutuhkan, serta fakir dan miskin. Sedekah di bulan Ramadan dapat berupa mungkin uang, mungkin bisa saja bahan pokok, mungkin saja menu berbuka puasa ataupun makanan sahur maupun yang lain yang sifatnya positif. Sedekah tergolong sebagai ibadah yang bernilai sosial tinggi karena menguatkan ikatan sesama manusia atau hablum minannas. Sedekah memiliki banyak keutamaan orang yang bersedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata sedekah memiliki banyak keutamaan orang yang bersedekah. Ada 10 macam. Yang pertama, sedekah dapat menjadi penggugur dosa. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan.
Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti mungkin korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim. Dan mungkin sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelah agar impas tidak ada dosa. Yang demikianlah ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Keutamaan yang kedua, kaum muslimin wal muslimat, yaitu dibebaskan dari siksa kubur. Bagi setiap muslim yang memberikan sedekah, dapat dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Riwayat At-Tabrani. Keutamaan sedekah yang ketiga, yaitu dijauhkan dari api neraka. Banyak atau sedikitnya dalam kita bersedekah ternyata berpengaruh dalam menjauhkan diri kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhlah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik. Ya, mungkin kita bisa berzikir, mungkin kita bisa meniatkan aktivitas kita untuk ibadah. Kemudian Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun seluas bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan sedekah yang keempat, yaitu merasa lapang dada dan bahagia. Orang yang bersedekah akan mendapatkan kelapangan dada dan hati yang bahagia. Hal ini diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasa setiap lingkar baju besinya melekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Riwayat Al-Bukhari. Keutamaan sedekah yang kelima, yaitu orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 orang manusia yang mendapat naungan di suatu hari nanti. Yang ketika itu tidak ada naungan lainnya selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah apa? Yaitu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, yaitu pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian orang yang bersedekah juga akan mendapatkan keutamaan lain. Keutamaan tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan sebagian harta mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan mereka dilipat gandakan. Kebaikan dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat, dan di samping itu mereka mendapat pahala yang baik di sisi Allah, yaitu surga. Keutamaan yang ketujuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu pahala sedekah terus berkembang.
pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud, riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Darinya apa? Dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Dan yang kesembilan, yaitu menyambung tali silaturahmi. Sedekah juga dapat menjadikan sarana untuk menyambung tali silaturahmi antara sesama manusia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan api permusuhan di antara manusia. Dengan sedekah yang diberikan di bulan Ramadan, hubungan silaturahmi antara manusia dapat terjalin dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu meningkatkan iman dan takwa. Sedekah juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghindarkan dari bencana dan musibah. Dengan sedekah yang diberikan di bulan Ramadan, kita dapat meningkatkan iman dan takwa serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, selain memiliki manfaat untuk dunia maupun akhirat. Sedekah juga memiliki keutamaan yang sangat mulia, apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-22. Ini termasuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka semua amal-amal kita akan dilipat gandakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lainnya. Sesuai dengan riwayat Bukhari bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka dari itu, sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain memiliki manfaat untuk dunia maupun akhirat, sedekah juga memiliki keutamaan yang sangat mulia. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya di bulan Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan ini, kita perbanyak sedekah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Mari sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka min khairil afwa fa'fu 'anna. Allahumma inni as'aluka al jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.